Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau unboxing kampas rem cakram motor Vega ZR. Nah, hari ini mau buat tutorial bagaimana cara mengganti kampas rem cakram Vega ZR. Ini kampas remnya. Oke, tonton terus videonya. Lanjut kita ganti. Oke, pertama-tama kita buka bagian bawah ini. Oke, untuk mempermudah kita buka dulu baut bagian sini. Oke, setelah ini dibuka, kita cabut pin yang ini. Oke, telah lepas. Yang ini baru kita tekan. Tarik. Udah habis. Tolak, kita tekan ini ya. Saya baru kita ganti. Ini udah habis, bener udah habis sama. Bagian piston kaliper ini harus tertekan sampai ke dalam, kalau nggak tekan dia nggak bisa kepasang.
untuk bagian piston kaliper yang saya tunjuk ini, dia harus ditekan sampai ke dalam seperti ini agar lebih memudahkan masukkan kaliper kampas rem yang baru. Kalau enggak ditekan, kampas rem yang baru enggak bisa masuk. Jadi ini harus ditekan sampai ke dalam kayak gini. Oke, selanjutnya kita pasang kembali yang kampas rem cakram yang baru. Selesai. Coba kita pasang kembali. Yang ini kita lumasi dulu. Baut ini kita lumasi dulu. Oke, seperti itu aja video pemasangannya. Thank you yang udah nonton. Ini udah selesai pemasangannya.
Saya beli ini di online hanya 12.000. Dan ini kita pasang sendiri. Ini udah bisa dipakai. Udah bisa dipakai lagi. Thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, Gan. Thank you.